Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah melantik 50 pejabat administrator atau jabatan eselon 3 dan 102 pejabat pengawas atau jabatan eselon 4 di lingkungan pemerintah Aceh di Anjung Monmata Komplek Meligo Gubernur Aceh, Selasa 6 April 2021. Sekda mengatakan pelantikan itu dilakukan sebagai upaya untuk mengisi kekosongan beberapa posisi yang sebelumnya ditinggalkan oleh pejabat yang mendapat promosi ke jenjang JPT. Sekda menyebutkan jabatan adalah sebuah amanah yang harus diemban dan dilaksanakan dengan baik. Kepada 152 pejabat yang dilantik itu, Sekda berpesan untuk senantiasa menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas, dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab, serta memahami makna motivasi dan keteladanan sebagai bagian dari disiplin kerja. Taqwallah juga menyebutkan kinerja seluruh pegawai pemerintah Aceh, khususnya para pejabat, dipantau seluruh rakyat. Karenanya, para pegawai harus bekerja maksimal dan harus mampu mewujudkan sistem pemerintahan yang baik demi menggapai cita-cita untuk menyejahterakan rakyat. Pelantikan tersebut turut dihadiri para kepala SKPA dan kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.